Hari ini Pemuda Barisan Nasional Negeri Perak menerima kunjungan daripada pemuda UN Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang, menerima sumbangan daripada barangan daripada pemuda sana berbentuk barangan dan juga makanan sedikit untuk dibekalkan kepada bangsa Banjir Negara. Program bantuan bencana Amal Jaya ini telah dimulakan sejak 2 yang lepas dan berakhir pada malam ini untuk menerima sumbangan daripada orang ramai, dan insyaAllah pada besok pagi kami akan bergerak ke lokasi banjir iaitu di Sungai Siput, Bandar Rengas, Kuala Kangsar dan juga di Lenggong, sama dengan kekuatan hampir 30 4-wheel, 4 buah lori dan 3 buah van. Esok kita akan bergerak awal 9 pagi dan kita akan bagi pada petang. Nampak respon yang amat baik daripada masyarakat Negeri Perak, termasuk daripada Pulau Pinang dan luar yang turut memberi sumbangan kepada kita. Jadi pemuda BN melalui Yayasan Bank Upaya dan NGO-NGO lain akan meneruskan program ini pada minggu hadapan. Sementara di dalam Negeri Perak ini pun 2-3 bagian yang lain pun telah mula dimiliki air, termasuk di Kampung Gajah, di kawasan Parit dan juga di kawasan Krian. Jadi kita akan meneruskan pengumpulan barang-barang ini pada minggu depan dan seterusnya minggu yang kehadapan. Dan hari Selasa, insyaAllah kita akan turun semula ke Kampung Gajah dan juga Parit untuk memberi menyampaikan sumbangan orang ramai pada mereka. Pesan harapan saya kepada semua masyarakat Negeri Perak dan juga luar Perak kalau ada, untuk menyampaikan sumbangan kepada kewangan atau pembarangan kepada pihak kami bertempat di rumah Yayasan Bina Upaya Dr. Rizwan dan Sultan Syarifah. Kami buka 24 jam untuk menerima apa juga sumbangan daripada semua. Saya ucapkan berterima kasih kepada semua masyarakat, kepada pemimpin dan kepada NGO-NGO yang turut hadir membantu kami daripada awal sehingga hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang telah menggerakkan satu misi untuk membantu Pemuda UMNO Negeri Perak, dan insyaAllah kita juga dalam keadaan berjaga-jaga jikalau Negeri Kedah juga menerima nasib yang sama. Dan apa yang kita bawa hari ini adalah barang-barang keperluan harian yang disumbangkan oleh syarikat dan juga beberapa individu, dan jumlah nilai sumbangan yang kita bawa lebih kurang RM25,000, dan Alhamdulillah datang dari negeri yang bukan UMNO atau Barisan Nasional Pemerintah, kami masih mampu menunaikan tanggungjawab sosial kami. Dan semestinya selepas ini juga kami akan membantu Negeri Perak, diran kami yang terdekat, apabila tamat musibah ini, untuk membersih dan juga berbagai agenda.